Semua sudah siap? Sudah. Satu, dua, tiga. Banyak ku tahu, cerdaslah aku. Tepuk tangan bilang yeay. Adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Papa Mandongeng. Wah, lagunya keren sekali ya. Supaya kita minta diajarkan sama ayah bunda biar bisa baca. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Adik-adik datangnya dari sekolah mana? Pak Ut. Yang ada di mana ya? Sukapura, Jakarta Utara. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan yang paling keras dong bilang yeay. Karena nyanyinya hebat, suaranya keras, Paman Dongeng mau kasih hadiah cerita. Siapa yang mau mendengar cerita? Ikut sama Paman Dongeng, ayo sini, duduk sini. La 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 la. Siapa yang sudah siap dengar cerita? Saya! Adik-adik di rumah, bagaimana hari ini? Sudah tidak sabar ya mau dengar cerita Paman Dongeng? Ya. Iya, Paman Dongeng sudah siapkan sebuah cerita hari ini. Adik-adik sudah duduk manis? Saya! Sudah, judul ceritanya adalah mengakui kesalahan. Kalau berbuat salah harus mengaku. Wah, coba nih sekarang kita lihat ada apa sih ceritanya. Siapa yang suka bangun pagi? Saya! Siapa yang habis bangun langsung mandi? Saya! Hah? Habis bangun, mandi, jebur. Kasurnya basah dong. Hari ini ada teman ya nih. Siapa namanya nih? Namanya Ray, ya kan? Main sendirian, apa enaknya? Aku mau cari teman, tapi belum dapat temannya. Kalau ada si Tiki, pasti seru mainnya. Mana ya? Kok nggak ada siapa-siapa sih? Mek! Hei! Hei! Kamu cari siapa? Hei, Rey, dengarkan. Kamu tadi menyebut nama Tiki. Iya. Aku menyebut nama Tiki. Tapi kamu memangnya tidak tahu Tiki itu usir. Dia teman yang jahil. Kalau main sama dia, kamu pasti akan menyesal. Dia itu usil sekali. Jangan main sama dia ya. Oh begitu ya. Aku baru tahu. Baiklah, aku tidak akan main dengan dia karena dia adalah Tiki yang jahil. Nah, gitu dong. Main sama aku ya. Tapi hari ini aku harus pergi dulu ya. Aku lagi disuruh sama bunda. Main dong, yuk kita main yuk. Nanti dulu. Main. Nanti. Akhirnya pergilah, ya kan, Rey. Sayapnya kepakan dulu. Kok kayak bajai lewat? Suaranya yang keras, berkokoknya. Satu, dua, tiga. Bangunlah semuanya. Hari ini, nah temannya si Rey mau pergi. Dia bawa tas. Tasnya kecil apa besar? Wah, besar bener. Bawa sambil nyanyi.
Aku mau pergi sekolah. Sekolah pasti asik bener. Punya banyak teman, punya banyak teman. Lala, waduh jatuh, waduh, waduh, waduh. Weh, jatuh weh. Tiba-tiba bener juga. Tiki, Tiki tiba-tiba melihat. Ada yang jatuh. Kasihan. Aku harus menolongnya. Wah, Ray kamu kenapa? Ayo bangun, bangun. Teguling lagi, weh. Tunggu. Mana hidungnya, hidungnya dorong. Weh, hidung didorong. Ya. Waduh, hidung didorong. Tiki menolong aku. Katanya si dompu domba itu aku gak boleh main sama Tiki. Katanya Tiki suka jahil. Kok sekarang menolong? Kalau menolong itu baik apa jahil ya? Baik. Berarti si dompu itu si domba bohong sama aku. Tiki terima kasih ya. Kamu gak ada yang luka? Tidak ada. Tuh, hidungnya tuh, hidung. Hidungnya kenapa? Nggak apa-apa hidungnya. Coba periksa telinganya, jangan-jangan nanti luka. Telinganya aku diangkat. Sampai ketemu nanti. Dah. Dah, berangkat sekolah. Aku, weh, hampir. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh, untung aku lihat lubangnya. Lihat-lihat dong. Hati-hati temanku. Iya, hati-hati ya. Dia baik sekali sih jagain aku terus. Sudah ya aku pergi dulu. Dah. Dadah. Kasihan. Terusnya jalan nih. Ketemu nih. Sama siapa? Sama si? Wah. Ketemu nih sama si dompu. Dom. Kamu bilang katanya Tiki jahil ya teman-teman ya. Memang iya dia ambil mainannya aku. Tapi tadi aku kan jatuh. Terus tasnya aku kan terlepas. Tapi malah ditolongin ya teman-teman ya. Tuh menolong itu kata teman-teman itu sayang teman. Bukan jahil tahu. Benar deh. Kamu gak percaya sih. Aduh, tunggu deh aku panggil deh Tikinya deh. Tiki sini deh. Tiki. Tikinya datang. Wah, sembunyi. Sembunyi. Aduh, jeduk. Sembunyi. Datang Tikinya dipanggil. Iya, kenapa? Ray, kamu mau ajak main aku? Iya dong. Tapi aku mau tanya dulu nih. Tadi aku ketemu sama si dompu. Iya katanya dia lagi main. Terus mainannya kamu bawa lari. Gimana sih? Mainan itu punya aku. Dia ambil. Tidak bilang-bilang. Dan tidak dikembalikan. Kan aku takut mintanya. Makanya dia lagi main. Mainannya ditinggal aku ambil lagi. Itu kan punya aku. Hah? Punya kamu? Iya benar. Wah, jadi yang jahil siapa ya? Dompu domba itu. Aduh, dompunya kemana sih kok hilang dia? Aku tahu. Di mana? Sembunyi. Sembunyi? Wah, dia punya bersalah nih. Harusnya dia minta maaf ya teman-teman ya. Kita panggil yuk. Dompu, ayo minta maaf. Akhirnya dompu minta maaf karena sudah ketahuan. Jangan dimarahin. Wah, aku minta maaf ya Tiki. Aku tidak menyangka kalau kamu tuh sebenarnya baik. Tidak apa-apa, kamu kan teman aku. Aku maafkan, tapi jangan sekali-kali lagi ya. Nanti teman-teman tidak ada yang mau main sama kamu.
Wah, iya iya. Tapi aku diajak main ya. Aku janji tidak akan lagi deh merusak namamu. Ih, kamu kayak orang gede ngomongnya. Ayo kita main. Ayo kita main. Wah, seru nih main bersama nih. Ayo kita main. Akhirnya mereka bertiga main nih. Rey, Guguk tadi, siapa lagi terusnya? Dompu, Domba, siapa lagi satunya? Tiki, Tikus. Akhirnya mereka main bersama-sama. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Siapa yang sayang sama temannya? Saya. Oh, semuanya sayang sama temannya. Nah, sekarang saatnya kita pamit. Lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah, cerita Paman Dongeng sudah selesai untuk hari ini. Paman Dongeng akan datang lagi, nanti bawa cerita lagi yang lain yang seru. Sampai jumpa lagi, dadah. Salam rumah dongeng selalu ceria. Dah kawan, sampai kita jumpa. Lupakanmu sampai di dalamnya.